Tapi kalau nak ikut parameter Wahabi, susahlah, Syekh. Zikir Allah, 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 bid'ah. Zikir Allah, Allah, Allah tu bid'ah. Tak ada makna. Allah dia kata tak ada makna. Jadi tuan-tuan, Allah tertinggal kunci dah, bid'ah, Syekh. Rasul tak pernah sebut macam tu. Itu yang paling simple. Belum lagi nak masuk perbahasan yang lebih sulit. Kita uraikan satu persatu mengikut tadok, iaitu terminologi yang betul. Terminologi tasawuf yang betul. Ini diterangkan kepada mereka. Tak faham-faham. Allah tu nama siapa tu? Nama demo. Tidak nama Allah lah. Mudah dia kata tak boleh sebut nama Allah. Tak ada makna pun nama Allah. Allahu Akbar. Kau panggil ingat banyak dah. Orang panggil ingat daiman, sentiasa. Tapi ayat Quran ni sebut zikir. Bukan zikron daiman. Zikir sentiasa. Hak tu makna ingat. Kalau ingat sentiasa, kena sentiasa. Tapi kalau zikron kasira, zikir yang banyak, berarti benda boleh kira banyak. Kasira ni kena kepada adat dia panggil. Bilangnya. Maka bila kita sebut Allah, Allah, hak tu maksud dia. Sebut Allah, 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 Allah. Tak ada makna apa nama Allahnya. Nama. Perkataan yang paling mulia sekali disebut Allah. Lepas nama Allah, nama kekasih dia Nabi Muhammad. Kau nama demo lebih mulia lagi. Kami berjalan dengan berhati-hati. Itulah orang bertakwa. Sentiasa berhati-hati. Ini tak tahu cakap ikut dana, tak berhati-hati langsung. Mana ada zikir Allah, 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 mana ada? Sekali budak pondok balun tak jawab. Ni hang hadis, hang tak mahir bidang ilmu tasawuf. Kalau hang betul-betul nak ambil jumpa Syekh Tariqat Naqsyabandi. Sebab Naqsyabandi ni zikir dia Allah, 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 ambil jumpa Tuk Guru Naqsyabandi tu. Dia boleh bagi huraian. Kita semua tengoklah kitab ni. Ni kitab ni, tengok nah, kitab ni kitab nama apa? Ini kitab syarah bagi mata jauharatit tauhid. Kita tengok pada muka 37. Ni ulama. Kalau baca dalam kitab turah lagu ning ni, dia tak kena kecek dalam tu nah. Dia reti dah. Lah nah kata. Ya tengok sini, ya ta khatimah. Khatimah muka 37 nah. Lebih terlebih afdal zikir itu, Syekh kata. Hak lebih afdal zikir itu ialah khabar. Ialah la ilaha illallah. Zikir hak molek sekali, Syekh nak ayat kata la ilaha illallah. Hak molek sekali. Syekh tak ada ayat kata hak lebih zikir itu Allah, Allah, Allah ataupun hu hu ha hi pun tak. Tak katalah tu. Afdal. Nabi sebab apa katalah ni? Sebab Nabi kata afdaluz zikr. Nak gitu kan? La ilaha illallah. Mau tepat nak buat makan darah agak akak sangat hak tu apa tak Allah Allah katiknya. Serta hadde maknanya, hadde makna. Kata la ilallah mulut saja tak leh. Kata la ilallah tak tengok pada pada kambing tak leh nah tu. Nah, mengata hadde hadde hati dia. Ai la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya, hanya jua Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi afdal tu? Illa kerana nas kitab dan hadis. Kerana apa boleh jadi semulia-mulia berzikir? Kerana nas. Makna kata nas daripada Quran dan hadis. Sebab tu boleh kata afdaluz zikr, terlebih afdal tu. Tu illa situ tu. Dan kata setengah jumhur Malikiyah daripada Maturidi radhiyallahu anhu dengan molek, berarti molek. Ni dalam kitab turah dah ni, bukan kitab hak kamu dah. Kalau kita ni, kalau ibarat lagu ni, ni kalau kita buat tubik pada kitab kita, pakai mak tak terima. Tapi hak ni tak terima juga, tak terima benar-benar lagu ni yang panggil Batarul Haq. Takabur ni balah ni ni. Lah no. Jumhur Malikiyah dan Maturidiyah radhiyallahu dia katakan kata tu ni makulul kau kata tu
dan bid'ah. Bid'ah bukan sunnah dak. Apa makna bid'ah? Mukhalafah Nabi. Tu makna bid'ah. Orang yang zikir Allah Allah. Cerak dak tengok ibarat sini. Cuba tengok ibarat dalam kitab ni molek ni atau Allah Allah ni malik, mereka ini kata bid'ah ataupun hu hu. Halnya atah dimakian itu jua. Zikir kada elah tu. Zikir kada elah lagu tu. Dan ataf. Ataf dan pula tu. Ataf di atas kata setengah daripada jumhur Malikiyah dan daripada Maturidiyah tu. Lah no. Dan kata Aiz yang anak Abdul Saleh, yang bangsa pada anak Abdul Salam, Aiz Imam Aiz ibn Abdul Salam. Bukan Ibn Taymiyah ni. Ini bukan Ibn Taymiyah wala Ibn Qayyim dan bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Ni ulama dah ni. Pakat terima belaka ni tempat kita ni. Katalah mana? Maka zikir dengan Allah Allah, zikir pasal tu. Allah Allah. Halnya memedekkan atas dimakan itu kata dengan cara lah tu lah, rengkah dengan cara tu lah. Maka ni. Maka iaitu khabar. Maka iaitu daripada bid'ah. Daripada apa? Daripada bid'ah. Jangan gaduh demo, demo. Jangan gaduh. Awak apa? Syekh Izzuddin bagi 5 bid'ah. Ya, tahu belaka dah tak bagi 5 dalam qawaidul al-kubra hak dia tu. Tahu, bukan tak tahu. Tapi Syekh Wa'ri. Iaitu daripada masuk min pula tu. Nak bayan daripada bid'ah yang qabihah. Yang apa? Yang qabihah. Tak bukan hasanah dak. Ai, yang qabihah ni buat kaum mudanya tukar kalah mana. kita ni madrasah dah ni, kita kena ubah dah ni. Kita ni bukan cetak lagu ning ni dah buat-buat tu ubah ni. Ini tak ada kata lagu ni. Puak-puak ulama kita tak ada kata lah ni. Hak ni. Apabila kecil lagu ni, kita ingat pada ayat Quran tu. Dia kata, wa idh akhazallahu mithaqal ladhina utul kitab latubayyinunnahu linnasi wala taktumuna. Tu hewat janji dengan orang alim pandai boleh baca kitab walaupun ayat tu ahli kitab, tapi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tu kita pekat mengaji belaka ke dalam ulum tafsir. Suruh orang hak reti tu menyata kepada manusia, jangan duk susu ilmu. Allah. Lepas tu orang hak zikir lagu ni bina'ah serta qabihah dah. Kamar ni orang berjuruh. Ins kata orang berjuruh. Kita kata orang tak berjuruh. Lepas Ins kata berjuruh. Tengok. Dan fi'i makna perwakte orang yang jahil. Orang yang apa? Orang yang jahil. Apa makna jahil? Jahil-jahil ni tahu satu perkara tak betul dengan hakikat tu, mana jahil? Reti kah jahil? Ni biar kata Aiz ibn Abdul Salam ni dalam kitab ni. Ibarat pun duduk situ. Nampak tak tu?